Bang Dido ya. Ini Alif. Baru datang, Mas. Mas. Halo, Mas. Ya, Mas. Oh, mantap, banyak motor vlog di sini, cuy. Kita ke Bang Dido ya. Mantap. Halo, Bang. Halo, Pak. Mantap, 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 ramai banget ya cuy ya, banyak anak motor vlog kerja di sini cuy. Oke, kita berangkat. Yuk, Bang. Ini arwah cuy, ada anak motor vlog. Mantap, 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 mantap. Ada Denny Setiawan yang pakai CBR 250 cuy ya, yang baju biru ini. Gila, gila, butuh vlogger semua guys. Waduh, ada Pak Polisi guys. Aman gak ya? Tuh, udah persiapan naik motor sih Pak Polisinya sih. Waduh, gak bahaya dah. Wih, ada Pak Polisi guys. Ngapain itu? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel UDN14. Oke guys, gimana kabar kalian semua guys ya? Semoga kabar kalian semua sehat-sehat selalu, banyak rezekinya dan dipermudahkan urusannya cuy ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang ini ya guys ya, tepatnya di hari Minggu seperti biasanya ya cuy ya. Ini mau San Mori cuy, San Mori ke Surabaya cuy. Kemarin itu kan ke Sidoarjo, nah sekarang itu ke Surabaya cuy ya, ke KFC Ayani cuy. Nah tapi sebelum itu kita itu kumpul ke Pom Aloha cuy ya, seperti biasanya cuy. Dan ini aku nggak sendirian cuy, aku sama temanku Aimoto Vlog dan RMV cuy. Tapi berangkat ini tadi RMV di belakang kok ngilang cuy ya, aku nggak tahu cuy. Soalnya pas waktu di Sidoarjo kemarin itu RMV kalau naik motor itu lincah banget cuy, sat-sat gitu cuy. Jadi aku pikir bisa nutupin cuy, ternyata ngilang cuy di belakang cuy. Dan ini juga terbatas oleh waktu juga cuy ya. Ini kumpul di Tikum Aloha ini sampai jam 6:30 cuy. Jadi berangkatnya ke KFC Ayani itu semuanya yang di Tikum Aloha ini jam 6:30 cuy. Makanya itu aku juga buru-buru gitu loh cuy ya. Nah ini udah nyampe di Pom Aloha ya cuy ya. Udah nyampe di Pom Aloha, kita lihat siapa aja yang di sini cuy. Kok nggak ada ya cuy ya, di mana ya cuy ya? Eh kok nggak ada sih cuy, katanya Tikum di Aloha cuy, kok belum ada cuy. Bentar-bentar aku cek di WA cuy. A few moments later. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah ini udah kayaknya udah ngumpul semua guys ya. Tadi itu lagi sepi, kita duluan cuy ya, kita kepagian cuy. Nah ini kita ada banyak orang ya. Ngelas. Ini Bang Di cuy ya, ini Alif. Ternyata baru dateng cuy ya, katanya jam 6:30 baru tes cuy ya. Ngumpulnya di sini tuh jam 6 sampai jam 6:30 cuy. Dan sekarang ini baru datang jam 6:30 cuy ya. Oke. Nah itu pakai R1 itu Bang Di cuy ya. Dan ini ada Ali Firmansyah. Halo Mas. Baru datang Mas. Mas. Halo Mas. Ya Mas. Ah, mantap, banyak motor vlogger di sini cuy. Halo Mas. Mas. Halo, Mas. Dari mana Mas ini Mas? Dari mana semua ini? Surabaya.
Oh, dari Surabaya ke sini ya. Iya ya, rame-rame ya. Oke, kita ke Bang Dijo ya, mantap. Halo Bang. Halo Mbak. Mantap, 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 rame banget ya cuy ya. Banyak anak motor vlogger jadi di sini cuy. Nah ini R1-nya cuy ya. R1-nya Bang D. Anjay, keren. R1 tahun berapa ini ya? Kayaknya R1 yang versi pertama itu, yang generasi pertama. Jadinya tadi berangkat jam berapa, Mas Pen? Berangkat jam berapa? Jam 5 ya. Aku nunggu temen-temen ya. Nunggu, kebelet pisan. Terus dateng-dateng kok, loh, sepi banget di sini. Ah, belum dateng semua. Tak kirain langsung ke Ayani. Oh. Tapi nggak terlalu lama kayak kemarin ya. Apa mungkin tikumnya banyak yang di Surabaya ya? Soalnya tempat sanmorinya di Surabaya. Oh iya. Iya. Iya sih. Iya sih. Iya. Soalnya kemarin tuh, sanmorinya di Sidoarjo cuy. Makanya ngumpulnya di sini ramai banget kemarin. Tapi sekarang nggak terlalu rame soalnya sanmorinya di Surabaya cuy. Halo Mas. Siapa Ben? Denny. Oh, Denny Setiawan itu ya. Oh ya, aku Udin Mas. Oh ya, Udin. Nggak tahu siapa, belum tahu ya. Ternyata Denny Setiawan cuy ya, baru kenal di YouTube kemarin ya. Gimana Mas? Langsung berangkat ini Mas. Langsung berangkat jam 07.30. Oh iya. Tadi berangkat sini. Wah, kok sepi banget. Gak bisa masuk gimana? Jam 7 bukanya. Oh, jam 7. Bukanya KFC Ayani jam 7 guys. Banyak sekali ya moto vlogger di sini ya. Banyak sekali moto vlogger. Berlama-lama kemudian. Oke guys, kita lanjut lagi. Kita mau lanjut sanmori ke KFC Ayani cuy ya. Dan ini banyak sekali ya, udah ngumpul semua ya cuy ya. Udah siap mau berangkat cuy. Dan kebanyakan di sini tuh semua moto vlogger semua ya cuy ya. Nah, di situ itu ada Mas Erik cuy ya, pakai R6. Terus yang belakangnya itu ada Bang Dia cuy ya, pakai R1, lagi ngobrol dengan Mas Alif. Dan itu juga moto vlogger juga ya cuy ya. Banyak banget cuy. Oke, kita berangkat. Yuk Bang. Oke, sepi. Nah ini Bang DJ pakai R1 dan ada iMoto Vlog, dan belakangnya itu nggak tahu siapa. Oke, kita muter ya guys ya, kita belok kanan cuy ya, soalnya kita tujuannya ke Surabaya cuy, bukan ke Sidoarjo cuy. Kita tempel aja ya Bang D ini biar ketularan gitu loh cuy ya motornya. Udahlah, gimana kayak transformer aja, nempel langsung berubah cuy motornya cuy. Wow,
Semoga perjalanan Saint Mori kita ke KFC ya ini lancar ya guys ya. Semoga selamat sampai tujuan semua cuy. Kita reading santuy-santuy aja cuy. Ready. Wih deh, Harley guys. Aduh. Oh, lampu merah guys. Ini R1 cuy. Ada 6 motovlog. Mantap. Mantap. Ada Denny Setiawan yang pakai CBR 250 cuy ya, yang baju biru ini. Gila, butuh vlogger semua guys. Nah ini masuk daerah Surabaya cuy. Selamat datang di Kota Pahlawan guys. Waduh, ada Pak Polisi guys. Aman gak ya? Loh, udah persiapan naik motor cuy, Pak Polisinya cuy. Aduh, gak bahaya tak? Halo bang, halo. Di samping aku ini ada 6 motovlog ya cuy ya. Bang di mana bang? Di belakang boh. Kita pelan-pelan aja cuy. Oh ya, di belakang Bang D. Nah, ini Bang D cuy. Wih, ada Pak Polisi guys. Ngapain itu? Ngawal apa cuy? Oh, di belakang ada kawalan cuy ya. Oke. Ada apa ya? Nggak tahu ini. Kawalan apa ini? Kita minggir semua guys. Ada ya, ada orang penting guys yang mau lewat guys. Ada yang mau apa ya? Ada yang lebih diutamakan. Kita minggir-minggir aja. Jalan Surabaya ini lebar cuy ya. Kota Surabaya ini luas cuy.
Jadi enak kalau buat reading kayak gini cuy, rame-rame cuy. Wede, ada gedung-gedung tinggi ya cuy ya di sini cuy. Di Surabaya, kota Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Banyak gedung-gedung tinggi cuy, nggak kayak Mojokerto cuy. Mojokerto yang gedung tinggi itu paling tinggi itu gedung Sunrise cuy ya. Selain itu nggak ada cuy. Oke guys, gimana KFC Ayani ini? Kok pada berhenti semua? Oh, nunggu antrian cuy ya, mau foto guys ternyata guys. Ah, belum pernah kesini soalnya, jadi nggak tahu ya, maklum ya. Kita antri cuy ya, kita di belakangnya Bang Di aja cuy. Wede, besar banget cuy, ukuran berapa itu ya bannya itu. Oh, di sini cuy ya, di depan CTV juga ada cuy parkir di sini. Ada di Starbucks. Oh, deketan kayaknya ya. CTV, Starbucks sama KFC Ayani ini. Kita agak jauhan cuy, biar ke foto cuy. Anjay, banyak sekali fotografernya di Surabaya ini. Banyak sekali ya guys ya. Banyak sekali guys ya. Anjay, aku nggak bisa melayar-melayar cuy. Di belakangnya Mas Dinar ini aja cuy ya. Biar enak cuy. Baik, kita gitu.